Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan kali ini kakak akan melanjutkan penjelasan tentang sistem pencernaan yang dalam hal ini kita akan membahas tentang zat makanan, lemak adik-adik. Biasanya nih untuk para remaja wanita, lemak ini sangat ditakuti ya, karena lemak ini biasanya identik dengan yang namanya obesitas atau kegemukan adik-adik. Nah, ya. Jadi seperti ini adik-adik, gemuk ya. Nah, padahal ya, tanpa kita sadari lemak ini sendiri memiliki fungsi tertentu bagi tubuh kita adik-adik. Di mana fungsi lemak itu ya? Yang pertama adik-adik, fungsi lemak ya. Yang pertama itu di sini adalah dia ini adalah sebagai penghasil energi loh adik-adik. Bahkan adik-adik perlu ketahui lemak ini memiliki energi yang lebih banyak dibandingkan dengan karbohidrat adik-adik, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, ternyata lemak ini juga merupakan pelarut vitamin adik-adik. Jadi kalau tidak ada lemak maka vitamin-vitamin tersebut tidak dapat larut. Adapun vitamin-vitaminnya itu adalah vitamin A ya, vitamin D ya, vitamin E dan vitamin K adik-adik. Selanjutnya yang ketiga, ternyata lemak itu berfungsi untuk membangun bagian-bagian tertentu sel ya. Jadi bagian sel yang tersusun dari lemak adalah membran sel. Jadi dia di sini adalah penyusun ya, membran sel adik-adik. Nah, seperti ini. Selanjutnya ya, fungsi yang keempat, ternyata dia itu dapat melindungi tubuh dari suhu yang rendah adik-adik. Jadi dia itu pelindung tubuh. Adapun misalnya kalau kita nih ya membandingkan ada orang gemuk dengan orang kurus dalam satu ruangan di mana ruangan itu diberi suhu yang rendah ya, maka yang akan cepat merasa kedinginan itu adalah orang yang kurus adik-adik ya. Karena itu tadi, lemak ini dapat melindungi tubuh dari suhu yang rendah adik-adik. Jadi bersyukurlah bagi yang banyak lemak ya. Jadi akan lebih tahan terhadap cuaca yang dingin. Selanjutnya yang kelima adik-adik, dia ini lemak ini berfungsi sebagai bantalan lemak dan pelindung organ dalam adik-adik. Jadi organ dalam ini misalnya saja jantung, lambung, seperti itu adik-adik. Jadi dia ini berfungsi sebagai pelindung organ dalam. Nah, ternyata adik-adik ya, dari kelima fungsi ini ya, tentu adik-adik bisa ketahui bahwa lemak bukan hanya identik dengan gemuk saja, tapi di mana lemak di sini memiliki beberapa fungsi ya. Oleh karena itu ya, kita harus tahu kebutuhan lemak setiap hari untuk kita itu berapa ya. Jadi kebutuhan lemak ya adik-adik ya, dalam hal ini ya, kebutuhan lemak ya untuk seseorang itu ya kurang lebih 1 gram saja loh adik-adik per kilogram berat badan, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita memiliki berat badan 50 kg, maka kita butuh 50 gram per hari adik-adik, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah memenuhi kebutuhan lemak seperti ini, maka kalau kita mengonsumsi lemak lebih dari itu, barulah akan mengakibatkan yang namanya obesitas atau kegemukan. Oke, demikian adik-adik tentang fungsi lemak. Selanjutnya, ternyata adik-adik kita perlu tahu dulu, lemak ini apa sih ya? Jadi, adik-adik, adapun lemak di sini ya, itu merupakan ya senyawa organik adik-adik. Nah, senyawa organik, di mana senyawa organiknya ini terdiri dari ya ada karbon, ada hidrogen ya, ada oksigen, kadang-kadang ada fosfor dan
nitrogen, adik-adik, seperti itu ya. Di mana ya? Lemak ini tidak tidak dapat larut dalam air, adik-adik, melainkan larut dalam kloroform, eter, dan minyak tanah. Nah, adik-adik, adapun sumber lemak ya, di sini ada dua, adik-adik, sumber lemak ya. Ada yang dari tumbuhan ya. Ada yang dari hewan, adik-adik, di sini. Maaf. Ada yang dari hewan. Nah, adapun kalau yang dari tumbuhan, adik-adik ya, itu sering disebut dengan lemak nabati, adik-adik. Kalau dari hewan biasa disebut dengan lemak hewani, adik-adik, seperti ini. Oke, selanjutnya kalau yang lemak nabati ini contohnya ya kelapa, minyak, kacang-kacangan, seperti itu. Kalau yang lemak hewani bisa kita peroleh dari daging, susu, mentega, telur, ikan, dan sebagainya, adik-adik. Oke, adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang zat makanan yang terkait dengan zat makanan lemak. Tetap semangat dan sampai jumpa pada konten zat makanan dan sistem pencernaan selanjutnya.